melawai. Aspirasi mandat dari warga Jakarta tertinggi itu di PKS karena kita pemenang pemilu. Jadi keputusan PKS yang tidak berubah sejak awal adalah karena aspirasi mandat dari warga Jakarta tertinggi itu di PKS karena kita pemenang pemilu, maka PKS memutuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Itu keputusannya. Kemudian yang di opsi yang pertama kita kan mengusung Aman dan di situ ada kader kita Bapak Muhammad Syaiful Iman. Dan sekarang di opsi kedua juga sama, kita mengusulkan apakah kader kita maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Begitu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.